Menyusuri lekuk batang hari, layaknya menyusuri lekuk masa lalu, masa kini, dan masa depan peradaban Melayu. Alirannya menjadi arus kultur yang turut memahat paras Melayu Jambi. Ramainya pendatang kemudian menerbitkan rona budaya yang bersemu pada setiap tanjung, kuala, dan muara di negeri Jambi. Ini negeri hebat, negeri kaya raya, negeri yang kemudian dalam bahasa sekarangnya, kalau bahasa sekarang itu memang negeri yang dihuni oleh orang-orang yang pandai mempercantik negeri. Sungainya sudah pasti jernih, bahagia, dia indeks bahagia itu nengok ikannya jinak, kan? Kerbaunya gemuk, padi menjadi, tatanan negerinya elok. Karena cantik negerinya, pandai menata negeri, kan? Tahu bagaimana berhubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam raya, itulah yang membuat orang berdatangan mengambil ilmu. Tidak mungkin ke negeri yang antah berantah, yang kacau tata laksana negerinya, kacau tata laksana pemerintahannya, orang berguru karena nggak mungkin. Kaum Melayu Jambi yang hidup di pesisir batang hari dikenal bertabiat terbuka. Ia tak ditakdirkan untuk menjadi anti dengan yang lain. Ia justru kerap menyerap yang lain dalam keakuannya. Kebijaksanaan dari segala penjuru telah mengendap dan menjadi ilmu sehari-hari yang tak habis-habis ditimba dari sungai Batang Hari. Thank you.
dalam sungai matahari ya. Dalam, banyak jalan untuk mengidentifikasi ragam kearifan lokal di Batanghari. Salah satu jalurnya adalah dengan menelusuri senandung dan seloko dalam tradisi tutur Jambi. Izinkan kami tegak menawi dari anak-anak itu di bangku peradaban Batanghari telah mengukir sejarahnya yang panjang. Masa lalunya telah melumuti batu-batunya. Sementara, masa depan agaknya tak cukup diarung hanya dengan rakit bambu.
kerajaan Melayu sampai kini dan sampai kini kau tetap akan abadi. Datang hari, oh datang hari, sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera.